tiba-tiba. Ada, sedang kamera. Iya. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Kipas-Kipas. Para pecinta kipas, mari kumpul di sini. Di hadapan saya kini ada kipas angin kosmos. Loh, bocil cima. Cil. Judulnya sih kalau nangis lo cil. Ngapain cil? Ini ada anak kecil ya muncul dari jendela ini. Nah, ini ada lagi ini kakaknya ini. Ini di sudut ruang tamu ya teman-teman kipasnya. Kipas apa ini? Kipas angin berdiri merek Kosmos. Mana adiknya? Nah, sini Dek. Kita lihat dari atas ke bawah. Lengkap. Ada nomor serinya. Kipasnya apa namanya? Nanti Kak. Serinya apa ini ya? Oh, alah. Kosmos 16 SNP 16 inch. Bentar Kak. Kita review dulu. Ini belum kita hidupkan ya. Kita hidupkan dari speed 1 dari sini nanti Kak, dari sini. Nanti sini, di sini dulu nanti. Sebentar. Ayo hidupkan. Hidupkan aja hidupkan. Ya, ini speed 1. Berputar enggak ini? Geleng-geleng enggak? Geleng-geleng teman-teman. Wow. Nanti dulu, satu dulu kakak, satu dulu, biar habis dulu, satu dulu. Nanti kalau ayah kasih kode 2 baru pencet 2. Wah, ini malah main-main angin. Hati-hati, jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat aja, kakak. Tangannya, mas. Ya, ini ya kipasnya ya. Ya, nomor 2, bawahnya nomor 2 ini. Ini loh. Pencet. Ini loh, Kak. Iya. Ini speed 2. Kita lihat dari atas. Ini yang nyalakan ini loh, kakaknya. Adiknya mana tadi? Masih bagus, teman-teman. Anginnya masih kencang. Kita ke speed terakhir, speed paling kencang 3. Iya, tunggu dulu, Kak ya. Biar berputar dulu. Di sudut ruang tamu, kipas angin berdiri kosmos. Iya, kita geleng-gelengkan. Sangat bagus sekali, teman-teman. Coba aja, berdiri di depan aja. Rambutnya kena angin gak sini? Kena angin gak, Kak? Depan lagi, maju lagi. Hup. Wow, anginnya. Rambutnya bergerak-gerak, teman-teman. Iya. Seperti ini ya teman-teman ya. Kipas angin kosmos berdiri di sudut ruang tamu rumah. Oke. Eh, muncul lagi bocilnya. Dadah. Dadah kamera. Iya. Yeah. Hati-hati. Duh, ini apa ini? Kakaknya ini. Dadah. Hati-hati, Dek. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Kita matikan. Bagaimana putaran baling-balingnya kita lihat kalau mati. Iya, sudah mati teman-teman. Jumpa lagi di kipas-kipas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.